Kembali di Metro Siang pemirsa, beberapa kawasan yang sempat ditertibkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama belakangan ini kembali semrawut, antara lain wilayah Tanah Abang, Luar Batang, dan Kalijodo. Beberapa kebijakan terkait ketertiban diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Setahun silam, Ahok menertibkan kawasan permukiman Luar Batang, Penjaringan Jakarta Utara atau yang biasa dikenal dengan Kampung Akuarium. Penertiban bertujuan untuk menata kawasan wisata bahari. Namun sayang beberapa hari terakhir nampak warga kembali mendirikan bangunan-bangunan liar di atas kawasan ini. Pernah sejenak tertata dengan apik, kawasan Tanah Abang kembali semrawut dan macet. Antrian kendaraan kembali mengular di jalan menuju gedung Blok A Tanah Abang. Beban lalu lintas yang tinggi ditambah aktivitas pengunjung serta antrian kendaraan umum menunggu penumpang disinyalir menjadi salah satu penyebabnya. Kawasan prostitusi Kalijodo tampil apik dengan perubahan fungsi sebagai RPTRA. Kawasan tersebut bahkan telah menjadi lokasi alternatif bagi warga untuk berwisata. Meski telah kembali ditertibkan oleh Pemprov DKI, persoalan sempat muncul terkait perparkiran yang dikelola liar bukan oleh UPT Perparkiran. Harapan terciptanya Jakarta yang bersih dan tertib kembali menemui tantangan. Tim Liputan Metro TV. Ya itu dari pemirsa fenomena terkini, gejala-gejala kesemrawutan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Dan untuk memantau kondisi terkini kita langsung tersambung bersama Wilson Purba yang saat ini berada di Batang. Kita akan ke Wilson. Wilson? Ya Wilson, bagaimana suasana di Luar Batang kali ini? Apakah memang benar sudah banyak sekali tenda-tenda dibangun atau mungkin bangunan-bangunan kumuh liar yang ada di sana saat ini sudah berdiri kembali? Ya Yohana, benar sekali, pasca satu tahun penggusuran Kampung Akuarium Jakarta Utara, saat ini sudah ada berdiri sekitar hampir 100 bangunan baik permanen maupun non-permanen. Untuk bangunan non-permanen ini berupa rumah-rumah dibangun dari triplek ataupun kayu sisa-sisa hasil penggusuran setahun lalu, dan ada juga bangunan non-permanen seperti tenda-tenda. Ada 4 tenda besar yang disediakan di sini, yang satu tendanya itu bisa menampung sekitar 20 orang, artinya bisa menampung sekitar 4 kepala keluarga di situ. Sementara selain itu juga warga yang tinggal di Kampung Akuarium ini ada yang kemudian memulai kembali membangun rumah tetap, yaitu membangun rumah permanen maksud kami, yaitu dengan menggunakan batako ataupun batu bata seperti itu yang sudah dibangun sejak beberapa saat lalu, dan juga bahkan di sini sudah disediakan semen dan juga pasir untuk membangun rumah lagi di kawasan ini. Nah, ada sekitar 500-an warga yang masih bertahan di sini meskipun sudah digusur setahun lalu, karena alasan mereka bertahan di sini adalah mereka di sini menjadi tempat mata pencaharian mereka dan juga sudah tinggal di sini sejak lama. Bahkan tadi kami mewawancarai salah satu warga, ada yang sudah tinggal di Kampung Akuarium ini sejak tahun 1987, artinya sudah sekitar hampir 40 tahun dia tinggal di sini dan bertahan di sini. Nah, mereka juga merasa tidak takut ketika nanti pada saat sisa 6 bulan ini Basuki Cahayapurnama masih memimpin akan menggusur mereka kembali, karena mereka mengatakan sebelumnya sudah pernah digusur dan kami tidak takut. Namun yang kami minta di sini adalah sebuah diskusi bagi Pemprov DKI Jakarta agar menemukan titik tengah apa yang dimau dari masyarakat dan juga apa yang dimau dari Pemprov, sehingga titik tengah itu nanti akan menjadi solusi bagi warga yang tinggal di sini dan juga bagi Pemprov DKI Jakarta. Yohana. Ya Wilson, dari harapan masyarakat tadi, apakah memang sudah ada komunikasi dengan aparat atau pemerintah setempat? Ya Yohana, hingga saat ini belum ada komunikasi dari aparat ataupun pemerintah setempat. Bahkan warga hingga saat ini, meskipun sudah kejadiannya setahun lalu, warga masih mengeluhkan pada saat penggusuran tahun lalu mereka hanya diberikan waktu sekitar 11 hari untuk berbenah, untuk berberes-beres seperti itu, ataupun untuk mencari tempat tinggal lain pasca lokasi ini digusur. Dan mereka menyayangkan itu karena waktunya sangat singkat dan juga belum ada diskusi antara Pemprov dan juga bagi warga yang tinggal di sini. Memang Pemprov sudah menawarkan rumah susun, dan sebagian warga di sini juga ada yang sudah pindah di 3 rumah susun, diantaranya adalah Rusun Marunda, Rusun Rawa Bebek, dan juga Rusun Bunda Suci. Namun sekali lagi, itu belum menjadi solusi bagi seluruh warga yang tinggal di sini, karena
mata pencaharian mereka. Sebagian warga bekerja di kawasan Cengkareng dan juga menjadi nelayan ataupun menjadi pembantu nahkoda yang lokasi kerjanya ini hanya berjarak sekitar maksimal 1 km dari sini, dan juga lokasi sekolah anak-anak mereka juga masih tinggal di sini. Jadi mereka berharap untuk tetap bertahan di sini. Nah, harapan mereka ini tidak hanya putus pada sisa 6 bulan Pemprov DKI Jakarta sekarang, namun juga pada gubernur dan wakil gubernur terpilih versi quick count, Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Warga di sini meminta agar ketika Anies dan juga Sandi nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur, agar bisa mengembalikan kembali kondisi kampung akuarium ini sama seperti sebelum digusur 1 tahun lalu. Yohana, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Wilson untuk pantauan terkini dari luar Batang. Terima kasih Wilson. Dan pemirsa, kita akan langsung membahasnya kali ini. Kembali berdirinya bangunan liar di pasar ikan di kawasan luar Batang hanyalah salah satu dari beberapa gejala kesemrawutan Jakarta pasca Pilkada DKI. Gejala serupa juga sempat muncul di kawasan RPTRA Kalijodo dan Pasar Tanah Abang. Lalu bagaimana juga pemerintah menjamin keberlanjutan ketertiban kota pasca pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta kali ini? Dan kita akan langsung saja membahasnya bersama pengamat tata kota Nirwono Yoga yang sudah ada di studio bersama saya kali ini. Selamat siang, Bang Nirwono. Ya, menurut Anda tadi melihat banyak fenomena seperti itu, apa penyebab utama warga kembali lagi untuk membangun bangunan liar seperti itu? Ya, sebenarnya ini kan hal yang sering kali terjadi, jadi celah-celah aturan dan juga ketidaktegasan sebenarnya aparat terkait dalam hal mengamankan lahannya gitu ya. Nah, dalam konteks kampung luar Batang ini sebenarnya ada 3 persoalan yang kemarin sebenarnya kita ada warning pada saat penataan, yaitu pertama, sampai dengan sekarang kita belum memiliki rencana desain dari kawasan itu mau jadi apa gitu. Padahal kalau kita belajar dari Kalijodo kasusnya, begitu setelah pemerataan langsung masuk desain dan kemudian sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di luar Batang ini selama setahun sebenarnya kan udah hilang waktu 1 tahun. Oleh karena itu paling cepat sebenarnya UPT Kota Tua itu segera memasukkan bentuk desain mau seperti apa sehingga warga tahu pasti akan dibangun menjadi apa. Ini yang sampai dengan sekarang tidak tersosialisasikan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, ini kan tanggung jawab wilayah ya. Jadi sementara ini harusnya mulai dari tingkat wali kota, kecamatan dan kelurahan harus mampu menjaga aset wilayah dari Pemda DKI. Nah, ini menurut saya tentu ketegasan juga tidak hanya dari gubernur, wakil gubernur, tapi pemilik wilayahnya sendiri tadi. Dalam hal ini tanggung jawabnya ada di wali kota, camat, sama lurah, dan juga tentu dinas-dinas terkait. Nah, merunut kepada aturan yang sudah ada ya, sebenarnya Jakarta kan sudah punya RT/RW dan RTTR, rencana detail tata ruang, yang artinya semua sudah tahu lahan mana yang boleh dihuni dan lahan mana yang tidak dihuni gitu. Nah, aturan ini sebenarnya sudah tercantum jelas gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana ini disosialkan kepada masyarakat. Contoh luar Batang. Luar Batang ini kan akan dikembangkan menjadi suatu kawasan kota tua yang menjadi taraf internasional. Jadi tidak ada konteks untuk membangun untuk hunian gitu. Dan itu yang harusnya disosialkan kepada warga. Nah, sekarang yang paling penting warga ini direlokasi ke rusunawa mana umpamanya. Ini yang menurut saya yang kita hilang 1 tahun kemarin. Iya, gitu. Dengan Pilkada kemarin ada jeda begitu kan, cuti dari gubernurnya. Dengan waktu sisa kepemimpinan Ahok ini, menurut Anda cukup tidak sih untuk menyelesaikan masalah kesemrawutan ini? Ya, harusnya bisa ya, cukup ya. Karena gini maksud saya, sebenarnya dalam hal kepemimpinan ya, siapapun gubernurnya, dia harus tegas melaksanakan aturan yang sudah ada. Itu yang pertama gitu. Jadi artinya apa yang sudah ditunjukkan oleh Pak Ahok dengan sisa 6 bulan ini juga harus tetap ditunjukkan ketegasan-ketegasan dalam hal mengatur tata kota. Nah, ini juga nanti terkait dengan kepemimpinan selanjutnya, di mana Pak Anies dan Bang Sandi juga harus menunjukkan ketegasan terhadap aturan. Ini bukan saya yang ngomong, atau saya bukan gubernur yang ngomong, tapi aturannya seperti ini. RT/RW dan RTTR yang menyatakan bahwa ini tidak boleh ada hunian, ya apapun yang terjadi tidak boleh ada hunian gitu. Kemudian yang kedua, kita punya Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban wilayah di wilayah DKI Jakarta yang menyatakan tidak boleh sesuatu kegiatan untuk dilakukan sesuai dengan tata ruangnya gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi pintu masuk baik itu gubernur, wakil gubernur sekarang maupun selanjutnya, serta dinas SKPD terkait dan tanggung jawab wilayah tadi, wali kota, camat, sama lurah. Nah, ini kan persoalannya bukan hanya yang tadi kondisi di luar Batang, tapi sudah ada Pasar Tanah Abang kembali semrawut, dan juga ada parkir liar seperti itu. Iya, betul. Nah, betul.
Bagaimana ya, antisipasi kedepannya ini? Ini yang sebenarnya yang berulang kali kami kami tekankan ya. Kita sudah punya Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum di wilayah DKI. Itu sebenarnya menjadi pintu masuk seluruh SKPD terkait. Kalau kita bicara Tanah Abang, ini paling dekat adalah SKPD dari Satpol PP dan Dishub sebenarnya untuk menertibkan lalu lintas. Dan itu kalau kita tarik ke belakang sudah cukup berhasil kemarin pada saat awal pembinaan Pak Jokowi umpamanya. Nah, sekarang ini kalau kembali lagi kan berarti bukan salah aturannya, tetapi adalah ketidakkonsistenan untuk menjaga ketertiban di wilayah tadi. Nah, salah satu pokok persoalannya adalah membiarkan terutama PKL kembali berjualan di pinggir jalan ya. Kemudian kedua, membiarkan angkutan umum mengetem di lokasi-lokasi yang dulu juga sebenarnya sudah dilarang gitu. Jadi oleh karena itu operasi penertiban menurut saya harus tetap dilakukan gitu. Karena kalau satu dua diberi kesempatan akan lebih sulit biaya sosialnya nanti pada saat penertiban. Begitu juga dengan kasus seperti RPTRA Kalijodo ya Mbak ya. Aturannya jelas bahwa di dalam kawasan RTH dan RPTRA tidak boleh ada kegiatan komersial. Nah, artinya kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan komersial seperti permainan sampai dengan PKL ya harus dilarang gitu. Oke, baik, nanti kita akan tunggu dan juga lihat bagaimana kemudian gubernur sekarang yang masih ada Ahok menyelesaikannya dan pergantian nanti seperti apa meneruskan untuk tetap menjaga ketertiban. Betul, terima kasih, kita jeda dulu Mas Yoga dan tetaplah bersama kami pemirsa.